one hand on my left knee, if I had to. Feeling from the end of my back knee.
yang wajib buat zakat uang kayu. Dan tadi nak dimaksud saya sama apa-apa bertahun-tahun jika-jika ini ni kaya ini tak juga ini pun tidak
jasa yang boleh pergi antara keluarga dengan akal yang sudah jadi keluarga. Teruskan. Saya yakin orang boleh berpulang sama aku tahun dan tak apa-apa. Semua yang ada keperan apa aku tak mengingat kalau kita berpulang saja kalau kita nanti pening dosa kalau ini dan orang dia dah pergi haji balik dimana Confirm.
that happened is when they didn't have that. They had to tell us, like, I'm going to have to go. Kalau ada kita kalau jago kita berjibat mungkin dua puluh tahun pergi 30-31 tahun nak tak ada pergi tapi tak ada kita pun depan tidak jadi hal macam ini jadi kita dapat jadi lagi tak ada lagi yang dia ulang macam ni jadi tidak terbang semua sampai itu tak ada apa-apa jadi lagi. Jadi, kadang-kadang orang tak tahu kita cerita ni, orang tak tahu tak. Jadi, agama semua macam ni. Jadi, mesti kemudian ada orang nak pergi dari 39 atau 45 tahun. Jadi, kita pulang kalau kita pakai tahu tak sempur 45. Dari lahir tak. Yelah, kalau waktu ni poli pun dia nak kenak-kenak kan. Bukan dia tahu. Allah Nabi tak ada dalam tempat ni. Apa ibadah kita nak buat ni? Dengan kemampuan dan macam tenaga. Kalau pakai warung kulit dan orang kerja nak ikut. Kita tak tahu akan datang. Apa kita ni? Yang tu yang dapat. Jadi itulah kalau meninggal kalau zakat di keluarga, kalau duit banyak, boleh tak tampung satu orang pergi haji? Kalau awak cakap, saya tak orang yang pergi. So, lah nak pergi. Tapi dapat tak? Belum sendiri. Awak tahu kalau awak nak pergi, 5 tahun, sebelum 5 tahun, awak pergi ke sana. Haji. Umrah tak kira. Berapa tahun dua kali pun pergi. Haji. 5 tahun tu tentang tak? Orang tu tu tentang. Baru. Dua orang. Tapi macam mana nak gaji orang? Ini bukan orang pergi keluarkan. Saya bayar. Dia semua penuh. Pekek. Boleh tak awak pergi? Tak. Kalau dia belum pergi haji, aku belum pergi haji pada harapan. Menurut aku bisa tahu. Dia akan utamakan yang belum pergi haji dan yang tidak pergi haji. Tapi kalau dia belum pergi haji, dia tak boleh buat aurat. Awak bayar dia pekek untuk dia pergi haji. Dia tak boleh ingat kau awak. Menurut banyak memang gabung dan kurang dari sini. Itu yang makan. Kalau duit dia tak kesampaian, wah, kan sekian bolong lagi, tak ada apa. Okey. Jadi, walhasil ni lah, kemansian tak orang ni, waris ni, katanya saya waris lain, itu tak. Buat yang wajib. Lepas dia wajib. Lepaskan dia. Lepas tu, yang wasiat yang nak wakaf-wakaf, ini kalau yang lain tak ya, nanti kira sebab Nabi dapat tolong handphone bersama lah cukup diri kena sampai kita kumpul yang dapat orang lain nanti kita dalam kumpul waktu sedang menggerakkan cuma untuk kita diri yang tak ada wakaf, tak ada mu'amal jariah. Sebab ni, mati tak ulang. Semua amal tutup. Meninggal saja. Belajar ke, aku tutup, istifat ke, mengucap ke, tak boleh lagi. Tapi di zaman ni masih hidup. Kalau kita boleh berpulang, amal jariah. Kesan yang berkesanan. Nanti, nanti, nanti. Dengan tanah lain, kami Dua orang yang pergi belajar. Ada lah.
atau ibunya juga. Dia dapat memanfaatkan dia punya gen. Pun bisa mungkin berbadan. Orang nak di seberang sungai badan. Tak ada badan. Keluar duit buat badan. Apa yang boleh beri manfaat pada orang lain yang berbeda? Kalau bila seorang yang salah orang akan nanti duit itu wah, ada duit tak? Tak tahu lah. Dia akan tetap duit lah kan. Duit dia rita dia pergi kawan duit orang punya kali-kali orang semakan kita punya kita tak tahu okey nanti baru buat kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang awak ada yang boleh orang lain gunakan itu. Sama ada ilmu kedunian dan ada ilmu akhirat. Kalau awak ada yang ngaji, ada yang ngaji. Ada yang ngaji. Orang boleh ada yang orang boleh anak mendengarkan di kosong. Oh, kita ni, kita punya umur ni, tadi dah cakap ni, umur kita masih banyak jalan. Kita nak panjang kepala pun tau, nak jaman. Kau dah tak boleh jaman, dia kata, nampak tu apa, orang lebih boring tau tak? Boring! Tapi nak saya pembel, kau dia nak suap makan, nak jalan, kok kita susah? Itu yang anak-anak bergaduh. Kita cari satu pembantu yang ke? Yang ada mak jalan, tapi kita nak jalan pun tak boleh. Apa tak kena mak? Dia dah mantau. Ya kan? Dia dah tu pun pasti. Masa dulu anak-anak dia, dia nak silap dengan anak, suap dengan anak. Tapi dia dah terentak. Tak sama anak suap dengan pembantu. Pembantu suap, dia sekarang. Saya pernah tengok tau. Kau tinggal polisi kan? Semua. Dia tak kena nak kumpul dua ni sampai telan. Kau pasti dia ada kerja lain. Kalau anak tu takkan sampai ini. Semua ada sampai lagi. Ya. Kita tak tahu. Nanti kita akan datang bila dah tak datang macam ini. Tidak menyesal. Sebab sama jangan dari orang kedua pun tak apa. Siapa kedua dan dapat baik kita akan datang. Jadi kepada kita kan amal yang kita tak boleh umum panjang-panjang tangan kita tak boleh tapi begini nanti tak boleh buat ibadat jadi kadang ke kita boleh wasiat hampir kita dah mati. Mati tau, mati nama wasiat. Kalau dah hidup, dah nama wasiat. Hampir ke situ pun. Jadi tu, kata orang menampung sikit lah umur-umur kita yang ini. Dan kita dah kira. Kita hidup sini 83 tahun, di akhirat kalau kita jam. Lebih kurang. Maka nak sebutkan satu hari kata Allah dalam Quran 3,000 tahun dan berusaha mana nak kampung kita punya umur tak ada kampung kalau katalah umur 83 kali 2 166 katalah kalau tak ada kampung 166 tak ada kampung masa kita hidup yang cuma dari Muhammad untuk melak kita belum dengar ada orang hidup sampai satu dan penuh-penuh itu pun nak silau dan balik panjang jadi kepada Allah berkata laki-laki penuh dalam kita dalam hidup kita ni ada kita kita mati dengan kita jalan berkata-kata ilmu yang bermanfaat Anak yang selalu. Jadi kalau tak beranak, awak tak beranak, dia masih kata-kata dia. Allah, dik! Kalau awak kata, Allah, Tuhan, kalau tak beranak, balik aku, kita tak beranak, tak tahu, dik. Ada semua lagi tu.
Ada dua. Kalau Allah kata satu, untuk Allah kata sering. Ada dua lagi. Kalau orang yang tak ada anak ni, apa ni? Kata jawab. Ada tak ke? Pasal ada anak lah, harpun tak ada. Nak harpun si anak ni. Bila tak ada anak, biasanya, nak sambung ke apa? Ha. Kalau ada mak bapak dia kata dah dulu, kita buat mak jari yang ni pakai mak bapak. Sebab bakti dia. Itu pahala. Kalau dah meninggal, tak ada apa. Sendiri, cermat-cermat. Ha? Saya rasa kalau tinggal sendiri ni, alah, mak agak-agaknya 5 kilo pun pasang. Sebulan-bulan lebih lah.
चंद्र बच्चे नहीं आएंगे, तीन बच्चे आएंगे। Jadi sudah tadi katakan, kalau hadir keluarga yang meninggal, lepaskan dia punya tanggung jawab. Kalau kecuali ada yang wafat pun tak mungkin. Ya, kalau duit banyak, tidak jadi. Waktu kalau dapat hadirkan. Kalau duit itu banyak. Kalau dipikirkan masalah kata adik-adik, adik buat itu, buat ini, habis. Kita tak rasa. Itu semua orang juga kan. Jadi awak punya bagian, awak buat. Masa untuk awak. Dan itu kita, pasal dia dah terputus daripada semua. Kalau dia hidup, katakan tadi buat wasiat, dan terasa ini panjangkan. Lagi dalam hidup ni kita janji menjadikan ilmu yang bermanfaat anak yang dibikin anak jadi anak yang pulang harta lagi pencet dan tak kerja pun benda ni ada baik kita sambung ni anak lelaki, saudara lelaki sebapa boleh dapat harta si mati kalau salah satu dari sembilan ni tak ada yang mulia yang ke lima saudara lelaki seibu sebapa yang mati ni adik-beradik satu mak satu apa tak ada yang lima yang lelaki senang saudara lelaki sebab itu. Ada tak ribadi satu bapak ke dalam? Pun tak ada. Tujuh. Saudara perempuan seibu sebab dalam keadaan amoban bapa lelaki. Bila rojok, untuk surat 61. Adik-beradik perempuan satu mak satu bapak. Ada tak ribu tadi? Dengan imati. Yang dia boleh dapat amoban. Perempuan tak ada apa-apa. Kecuali ini. Adik-beradik, satu mak, satu bapa. Dan adik-beradik, perempuan, satu bapa. Dua ni boleh dapat apa-apa. Dan harta adik-beradik yang tinggal, ambil semua bagi. Kalau di sorak, ini yang lagi tumbang. Dengan syarat yang mati adalah yang mati adalah perempuan, itu awak adalah surat 61 dan 69 dalam kitab Al-Quran. Adik-beradik perempuan, satu mak, satu bapa dengan imati. Adik-beradik perempuan, satu bapa dengan imati. Dia boleh dapat ambil semua harta telah bagi waris yang penting dari kita cakap. Dia punya mak, penjimu, punya suami, dia punya anak, punya suami. Bagi, ini mungkin dari kakak ni saya tengok wajah-wajah tu. Jadi saya rasa kita berhenti dekat sini. Nanti akan datang, saya beri keperluan lebih kemas. Saya faham, bila saya cakap ni, saya tengok wajah selain. Tapi dia tak berpikir dalam, dia berpikir masuk. Tapi bila dah lama, yang kita kata angkau-angkau, bunyi-bunyi, bunyi-bunyi. Masa tu dia tahu. Okey, kita tanggung sini, nanti dari tadi boleh kita tunggu. Sekarang kita beri masa, dan kita beri tempat kita. Dia surat 225. 225 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
tengo años para buscar. O una fea muy bonita, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Con si se le dudó un pan, la vez, la vez, ¿vale? Hasta quien, hasta ponga en la lengua que se le está. Ah, muy bonito, ¿no? Con si se le dudó un pan, con si se le dudó un pan. Yang ada di sini,
Makan nasi. Kan saya terangkan, ada nasi gelap, ada nasi gelap, ada nasi penumpuk. Ada tak? Syahadat minan istirinam mentin salawak la'alihi wa sahbir surah al-Fatihah.